Oke guys, kayak biasa. Jadi balik lagi di Oskadon TV ya guys ya. Kita akan buat lagi reaction apa aja. Apa aja yang udah FFF di TikTok. Jadi makanya kawan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channelnya Ana. Oke? Kita langsung aja get ke video pertama ya. Sekali lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. I get wrong. Halo, ada. Ada, kamu berkontip. Aduh, dia berkontip. Berkontip, kontip membuat hati anak atlet. Sungguh sungguh terlalu, ya kan? Jamil, Jamilah, bahasa Arabnya Jamilah. Aduh, manis sekali dah hidungnya mancung, abang kia. Enak kita gigit ni. Alah, kak coba pakai hijab. Alah. Salah satu pelajaran SMA, TikTok yang sangat cantik. Semoga kamu lulus sekolah dengan nilai TikTok yang memuaskan dek. Aduh, aduh, bisa aja lu ngap kata. Dah lagi, alah. Kalau disuruh pilih satu atau dua, aku pilih yang dua nih. Tapi kita tengok tahu lah, yang ini. Ini yang pertama. I get wrong. Apa itu nih? Ini apa itu? Paling marah. Nah inilah nih, mantap nih. Gue nyanyi, gue lo up, please. Ancam Bahlul, Ancam Atlet, cantik. Alah, udah lagi apa ini? Hei. Ada yang transparan tapi bukan kaca. Apakah itu? Tolong menjawab jawab ya anak-anak. Nah kan? Perjuangan tak itu ya. Tak mengecewakan. Nah ini dia ni. Antara madu dan racun di mata aku. Ya kan? Antara madu dan racun. Madu di pandangan mataku, racun di kelopak mataku. Marah, marah, marah. Ini madu asli. Oh, iya udah tahu itu asli. Ngelihat dari muka kamu. Alah. Aduh. Sedap kali ya. Ah.
Ini adalah salah satu keinginan para cowok ya, bangun tidur melihat pemandangan yang indah. Nah, jadi membuat itu walaupun malam kurang darah, paginya fresh. Ya kan? Nah, itu dia. Indahnya pemandangan, betul gue bilang, indahnya pemandangan nih Ridwan nih. Lancar amat ngomongnya, kayak gak pernah ngerasain duit gue aja. Lancar amat ngomongnya, kayak gak pernah ngerasain duit gue aja. Kalau ini sih aku nggak berani ini ya. Kita udah pernah memberi, jangan mengungkit-ungkit. Nah, itu nggak bagus ya. Walaupun dia lancar ngomongin kita di belakang, ya itu urusan dia. Kita sebagai seseorang yang muslim yang bagus itu, walaupun sesekali ada, tapi jangan terlalu juga. Nggak bagus ya. Tapi kalau misalnya kena ke aku ya kukas. Ya lah, ibaratnya ada kita kasih makan itu. Ngomongin pula kita di belakang. Bicar pula aja ya. Ini kena semburan api nih. Kayak arang jadinya apa. Tapi kayaknya bukan orang dalam negeri ini, kayaknya orang luar nih ya. Wal nome desa. Aduh. Kapok kok kan, makanya jangan kipu. Cobalah Anda, di waktu Anda bangun pagi tidur sampai malam, jangan bikin dosa sama sekali. Coba enggak? Anda bisa enggak? Enggak usah bikin dosa sama sekali. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak usah bikin dosa sama sekali. Bisa enggak? Bisa enggak? Welcome to Sahara, bitch! Malaysia di rata-rata, jangan bisa enggak? Bisa enggak? Lagi joget ni, oh, kita pula ni di Gunung Tara dah. Mantap, mantap, mantap. Malaysia ni mantap ni, mantap, mantap. Yos, gue analog kiri, lu analog kanan yo. Ini analog bukan sembarangan analog ya. Ini analog super, nah, lu dia. Ini analog super, ya. Nah, itu, nggak bisa ada main satu jari, nggak bisa satu jempol, dua itu harus dekat. Karena dia model bendal, ya kan? Ngeper. Halo, nih analog super. Nah, ini analog bukan sembarangan analog. Analog ini analog super. Ah, itu dia ya. Ini next ya. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun. Dengarkan kata abang. Abang Bau. How to be brave? How can I love? Jangan. Masuk doang. Lagu tai lo, minta mulu lo. Mistik bener gue mah. Datang sini buat perut doang lo. Mistik lo. Mau buntut gasir, buntut ula kek, apa kek. Makan lo. Tadi berbuat baik judul lah. Minta satu kok gak kasih kek. Mana sih Bang Baut? Halo Bang Baut.
Siapa nama cinta pertama Bapak dan kenapa Bapak mencintainya? Nama cinta pertama Mama Nur Hasan. Pigi, pigi, woi. Pigi, pigi. Ya udah, pigi, yo. Awal-awal kenal tahun 98. Kenalnya di pinggir sawah. Pas ke situ melihat Nur Hasan. Dia juga ngelihat Mamang, terus Mamang berhenti, terus ada tukang jualan es kemong di situ. Mamang tawarin, "Neng mau es kemong?" "Iya, mau." Dibeliin sama Mamang. Pokoknya jatuh cinta aja Mamang. Terus dianya langsung sengaja main ke rumahnya. Mamang pacaran setengah bulan, Mamang langsung nikah. Setelah nikah, aku kalau ini pasti ujung-ujungnya itu ah. Bapak-bapak ini ditinggal kayaknya ya. Nah nih. Jaga anak Mamang. Mamang sayang kalian. Itu kan? Jadi ya udahlah kita video terakhir ini ya. Karena ceritanya sedih. Aku juga ikut sedih karena kayak gini, sesama lelaki. Kalau cewek ini di awal ada duit, nah, di ujung kita nggak ada duit, kalian hati-hati, harus sabar-sabar. Nah, ujung-ujungnya nanti baru kalian baru sadar nanti, itu ya. Sekali lagi dulu, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.